jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih bersama channel saya Suhadi Sugling Bro. Semoga kali ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya mempunyai garapan, yaitu TV sub lama ini ya. TV sub lama ini kerusakannya adalah protek. Jadi TV ini bila dinyalakan itu kalau start hijau dan kembali lagi merah. Jadi TV sub ini mengalami protek. Oke, kita simak terus video ini ya, bagaimana cara untuk memperbaikinya. TV sub ini saya cek tegangannya itu normal semua, dan elko-elkonya sudah saya ganti. Elko yang bagian elko vital itu saya ganti semua, namun masih saja protek. Jadi TV sub ini semua elko sudah saya ganti, dari elko B plus sampai ini ya, ada di yang memprotek di bagian 180 voltnya juga saya buang, bagian ABL nya juga saya buang untuk proteknya, namun masih saja protek. Ini ya, elko nya sudah saya ganti semua, dari elko vertikal, elko, pokoknya elko vital-vital itu saya ganti, namun tetap saja protek. Ini untuk resistor yang gosong itu juga saya ganti di R336, itu saya ganti namun juga protek. Lalu saya akan mencoba protek utama saya lepas ya, di jumper 223. Jadi di jumper J223 ini kan letak dari protek utama. Ini saya coba saya lepas, saya solderannya itu saya lepas. Semoga saja dengan membuang protek utama TV ini berhasil tidak protek lagi. Oke ya teman-teman, singkat saja saya lepas proteknya dan saya coba dulu. Ini ya sudah hijau, kembali merah atau tidak. Ini ya teman-temannya, berhasil. Ini berhasil tidak protek dengan membuang protek utama di J223, letaknya di bawah dari IC chroma ini ya, di sebelah kanan bawah IC chroma J223. Jadi dengan membuang protek utama tadi, TV tidak lagi protek. Oke, saya rapikan. Saya coba lagi ya. Ini cukup simpel saja, tidak berlarut-larut untuk menjelaskan. Jadi apabila teman mempunyai TV sub model lama ini ya, model lama ini apabila protek dan pusing untuk mencari letak proteknya, jadi bisa coba saya ini dengan cara saya ini, dengan membuang protek utama di J223. Oke ya, TV ini
tidak protek, sudah berhasil. Begitu teman-teman, dan jangan lupa klik subscribe dan like dan komen ya di komentar, dan loncengnya di klik juga biar tidak ketinggalan apabila saya mengupload konten-konten selanjutnya. Ini ya TV-nya sudah jadi dengan membuang protek tadi di J223. Oke ya teman-teman, semoga tutorial saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.